Thank you.
Ini Belinya? Terima kasih.
Maju sini. Maju, maju. Eh, langsung naik. Sudah karena foto dia lagi. Kamera Thank you.
Dengan terdengarnya tembakan salvo tadi, pertanda bahwa Sengaji Maba Kapitalau Seutusan, Sengaji Patani Kapitalau Seutusan, Sengaji Weda Kapitalau Seutusan telah tiba dengan juanga di dermaga Kolano, dan pihak Bobato Adat menerima kedatangan Sengaji Kapitalau Seutusan Gamrange dengan tembakan salvo. Pembacaan riwayat singkat Sultan Raja-Raja Sultan yang memerintah Kerajaan Tidore. Dalam catatan sejarah terbentuknya Kerajaan Maluku Kiraha dengan pusat pemerintahan kerajaan masing-masing di Tuanane Pulau Makian dengan Raja Sultan Kaicil Buka, Seh Tasnei Pulau Moti dengan Raja Sultan Darajat,
Duko Pulau Tidore dengan Raja Sultan Sahajati atau Muhammad Nakil, serta Gapi Pulau Ternate dengan Sultan Raja Mansur Malamo. Keempat Raja Sultan yang memerintah kerajaan di kawasan Maluku Kieraha, Kieraha Fatofato, empat pulau jejer-jejer, Ternate, Tidore, Moti, dan Makian adalah empat orang bersaudara. Masuknya bangsa Barat yang diawali dengan bangsa Spanyol pada tahun 1521, disusul Portugis pada tahun 1528, dan Belanda pada tahun 1596, mengindikasikan bahwa kehadiran bangsa-bangsa penjajah ini merupakan cikal bakal pindahnya pusat pemerintah dari Kieset Cesnei Moti ke Jailolo, yang akhirnya sampai saat ini sebutan Maluku Kieraha lebih dikenal dengan Kerajaan Bacan, Jailolo, Tidore, dan Ternate. Padahal yang dimaksud dengan Maluku Kieraha adalah Kieraha Fatofato, empat pulau jejer-jejer. Adapun kapan terbentuknya kerajaan-kerajaan, sesuai catatan sejarah ini diperkirakan kurang lebih pada tahun 406 Hijriah atau kurang lebih tahun 111 Masehi, di mana Raja Sultan yang memerintah Kerajaan Tidore pada waktu itu hanya meliputi Pulau Duko Tidore. Selanjutnya dapat diurutkan sebagai berikut. Raja Sultan pertama, Raja Sultan Sahajati atau Muhammad Nakil, yang dinobatkan pada tahun 502 Hijriah atau 175 Masehi. Raja II, Raja Bosa Mawange. Raja III, Raja Suhud. Raja IV, Raja Bali Bunga. Raja V, Raja Duko Madoya. Raja VI, Raja Kie Matiti. Raja ke-7, Raja Seli. Raja ke-8, Raja Mantagena. Raja ke-9, Raja Cililiati pada tahun 1402 sampai 1443. Raja ke-10, Raja Mansur, Ibnu Sultan Mansur. Masuknya Spanyol dan upaya memperluas wilayah Kerajaan Tidore sampai ke Papua, Irian, Seram, Kei, dan Tanimbar. Raja ke-11, Raja Aminuddin, Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Ibnu Sultan Amiruddin Asfarsani. Raja ke-12, Raja Gasia, Iskandar Sani Kie Mansur. Raja ke-13, Raja Taduo, Sultan Amir Fadlihi Siraju Arpinasa. Raja ke-14, Raja Gapi Baguna, Sultan Jainuddin Shah. Raja ke-15, Raja Mole Majimo, Fahama Khalifah Sultan Awaluddin Shah, tahun 1633 sampai 1653. Raja ke-16, Raja Ngora Malamo, Sultan Saifuddin Shah, tahun 1653 sampai 1656. Raja ke-17, Raja Gorontalo, Saiduddin, pada tahun 1653 sampai 1656. Raja ke-18, Raja Mole Magiau, Sultan Malikuddin Shah. Raja ke-19, Raja Said. Raja ke-20, Raja Saifuddin, Sultan Muta Adirin Alalzala Walzamal Karamatul, pada tahun 1657 sampai 1674. Raja ke-21, Raja Hamzah Faharuddin, pada tahun 1674 sampai 1700. Raja ke-22, Raja Abul Fadli Mansur, pada tahun 1700 sampai 1708. Raja ke-23, Raja Hasan Bala Sultan Hasanuddin Shah, pada tahun 1709 sampai 1728. Raja ke-24, Raja Aminuddin Rifazil Azizul Muhyiddin. Raja ke-25, Raja Muhammadin Mas'ud Jamaluddin, Sultan Amil Mas'ud Jamaluddin Shah.
1757 sampai 1780. Raja ke-26 Raja Badiuddin Sultan Zaidul Mukhtar Amin Arifin Patra Alam 1780 sampai 1783. Raja ke-27 Raja Malikuddin Khalifah Sultan Mu'am Kamaluddin 1784 sampai 1797. Raja ke-28 Raja Amiruddin Sultan Mubarakah Zaidul Zahad Muhammad El-Mabus Amiruddin Shah Kaicili Paparangan alias Nuku Jauh Barakati pada tahun 1797 sampai 1805. Raja ke-29 Raja Zainal Abidin Khalifah Ribat Rifai 1805 sampai 1810. Raja ke-30 Raja Muhammad Tahir Sultan Amil Mas'ud 1811 sampai 1831. Raja ke-31 Raja Ahmadil Mansur Sultan Khalifatullah 1831 sampai 1856. Raja ke-32 Raja Ahmad Saifuddin 1856 sampai 1865. Raja ke-33 Raja Ahmad Fatahuddin 1867 sampai 1894. Raja ke-34 Raja Ahmad Kawiyuddin Sahjuan 1894 sampai 1905. Sultan 35 Zainal Abidin Shah yang dinobatkan di Denpasar Bali tahun 1947 di era kemerdekaan dan meninggal pada tahun 1967 di Ambon. Dan Sultan Tidore yang akan dinobatkan adalah Sultan Tidore yang ke-36 yakni Haji Jafar Haji Danu Yunus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan penobatan. Sang Haji Maba, Sang Haji Patani, Sang Haji Weda, dan jauh-jauh Sultan Tolamo dan Kapital Laut Tidore dan turunan Sultan Jaidolo dimohon mengambil tempat untuk menyaksikan penobatan Sultan Tidore. Keluarga Asad Jano Muhammad Asik selanjutnya dinobatkan kepada Yang Mulia Sultan Tidore diiringi dengan salawat Nabi dan disusul dengan tembakan salvo serta fatamayang oleh turunan Sultan Jaidolo Dano Muhammad Hasan Baba. Sudah mengambil gambar, segera kembali ke tempatnya. Sultan Jaidolo. Suba jauh.
sama sifat kahar si Mohik. Kun faya kun. Dadis ya Allah. Amanat. Danu Muhammad Hasan Baba. Sejauh kulano lamu-lamu. Jauh nuku. Tumatewe. Ma amanat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum menyekur jo Allah Ta'ala. Maserta rijo Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siriaya siri baba. Ya Rahman ya Rahim. Maserta rijo siri hal. Ya jodohlun mengaku tukar. Mengaku jadikan. Jo Abdullah. Jo Karimullah. Jo Aliman Nakir Waliyullah. Ya Ruhul Kudus. Ya Ruhul Idah. Ya Ruhul Latifur Rabban. Ya Kafar Ya. Ya Jibrail wa Mikail. Israfil wa Izrail. Rakibun wa Atidun. Munkarun wa Nakir. Ya Maliki Jabban. Tulahinu si Budu. Danu Jafar si Iboki. Cuma segala siksa. Neraka dunia. Neraka gambar. Ya Maliki Ridwan. Tulahinu Tarima. Nusingosa. Musikal, si kakal dan jafar, si maboki, si mamos, tumah surga jannah pun jami dan jafar. Baitullah madah imam ruhat, imam syafi, imam hanafi, imam maliki, imam hambali, imam gammim, imam gammam, imam kami, imam kami. Kadir Rabbi jami, ya Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali. Siti Fatimah Az-Zuhra Muduhaiha binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Jauh Jiraman Katibin. Ya Alamuna Ma Tafalun. Si Jauh Nabi Allah Hedar Hadar Bulgam Bin Akhla. Si Kain Hurus Salam Buharus Salam. Jauh Nabi Allah Ilyas. Si Kain Bijadari Meserta Silkin Fisan. Kutub Muhammadus Samman Syekh Abdul Qadir Jailan, Qutubul Aqwam. Syekh Abdul Karim Usman, Muhammad Jauhar, Syekh Sil'ar. Danu Jafar, Una Ukulana Tamagam Dunia, Ukulana Tamagam. Uko Katamahu, Alif Mujib, Umajo Katamu, Uruf Nimudah. A'ili, Allahumma Nurullah, Nur Muhammad, Kun Fayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala pada masa ijabul kubul kudus
ayat yang disertakan watak si syuhadat wa intihai wal ilmi wa syariatul hayah sayillah. Matau sekolano to mata hatar hatarat darajat wajah mujibat nan calamoi malu alu karupa tupa tupa tidore se matie gapi kayu makota maga gawean ilau mas tempar layu setata li alwin wajabar jadin asabati mustahakata dabira wajiadakan daulat alasana wal mukallama masaran Jalaluddin Jalaluddin ya wa jamala wa jamalul akhirah lanukuku tomatu wa burmunu daiman fil asikin lanimumoda hidayatul rahmanul munawwadah wa inayatir rahim ala La futama ke to mahusnul hatima indal maut amin 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 ya rabbal alamin.